Assalamualaikum. Enggak nanti dibantah. Nabi cek sugeng nanti dibantah be sahabat. Saya ini melaku-melaku ning neraka. Jebule penduduke sing akeh wong wedok. Limadha ya Rasulullah? Dibantah, ditanya. Kenapa ya Rasulullah? Salah kita apa? Jadi sahabat sing cerdas-cerdas sak wedok lah ya mesti ra trimo ora apa-apa diarani penduduk neraka terbanyak. Nabi cek sugeng. Fa inni uritukun na aktsara ahli nar. Karena saya melihat kamu itu banyak penghuni neraka. Niku nak tenggene riwayat Muslim faqalat imra'atun jazlah. Ada seorang perempuan yang spontan ngadeg, dia pinter. Dosa kita apa ya Rasulullah? Nabi malah ngendikane rondo dramatis. Lima ra'aitu kunna min naqisati aqlin wa dinin. Mergo akalem yo ora sempurna, agama ora sempurna. Jare dawe suwang wedok itu cek mikir, nah akal kula ora sempurna cek gampang Nabi nalar. Tekan agama jenengan buta-buta kurangi kula napa. Ya, Nabi jawab ya lucu. Wong lanang kudu poso, kowe ora poso. Wong lanang nak padha-padha wong saleh, nak poso ora poso terus. Nak salat, salat terus. Nak wong wedok kepengin salat enak akhir ora iso salat. Poso kepengin poso enak akhir. Ora poso. Akhire wong wedok sadar. Lha wong kepengin apik poso nak kadung kata. Ora iso poso. Nak poso iki ana apike mergo kon nyaur. Nah, nak salat. Nak nek khatam 15 dino berarti sak wulan nak gak salat. Separo kan? Keyakinannya wong kene nak wong wedok kodok salat had dikodok itu ora. Mboten kan? Berarti kan total kan? Nek poso nabi itu dikodok kan lumayan paham nggih. Nak salat. Berarti misalnya poine wong lanang salat sak wulan penuh wong wedok. Separo nak hete 15 dino, lan nak hete 6 dino ya 6 dino kan? Nah, elek paling nemen jari nabi, wayak furnal asyir, wayak furna. Kowe tukang ngakoni kafir. Terus mereka tanya, ayak furna billah ya Rasulullah, apa mengkafiri Allah? Kata Nabi, ndak lah, yak furnal asyir. Sering mungkiri jasane buju. Terus Nabi ngadani wong lanang-lanang. Contohnya ngene cung, in ahsanta ilaiha dahra, sumalur at mingka se'an, kolat maro itu mingka hasanan kotu. Wong wedok bu api setahun, kecewa pisan. Wong ora ono apike blas, padahal mbok apike berpuluh-puluh tahun. Wis ate apik puluhan tahun tinggal wayah ora takobal wa min apik. Iku wayah barang halal e takobal wa, apa meneh selingkuh tambah takobal wa. Tapi kadang wedok lucu lho. Ning kota iku wong lanang selingkuh ora njuk pegatan, perkarane musiman, tapi nak wayah. Makanya saya sering dibantah orang kota, teorinya kiai itu salah, Pak. Kalau di kota, selingkuh itu enggak apa-apa. Karena enggak permanen. Yang bahaya itu wayah karena apa? Permanen. Wah, aku yo kaget. Wah, aku kiai malah bu eling nongol. Jadi perempuan di kota itu banyak. Kalau suaminya selingkuh, dengar tuh rapat emosi. Kan musiman. Paling entah ada duit musiman kan. Tapi kalau wayo kan permanen itu bahaya. Padahal cara kiai kan bahaya selingkuh dibang wayo. Wong cara kiai wayo sunnah yang menakutkan. Nak selingkuh itu dosa yang menakutkan kan. Tapi sama-sama berstatus nopo menakutkan. Ya jare ana kelompok nak sing lanang wayah dikasih hadiah kuwi mbok ibu-ibu tetep dikeranyam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.